apa-apaan sih kalian tuh? Bangunin aku aja. Hari gini tidur aja, kapan kayaknya? Iya, gimana sih mbak? Ya gimana lagi, aku tuh kan sedih. Sekarang tuh usaha aku sepi. Mau dagang apa, mau bikin olahan apa, aku juga bingung. Apa sih yang menarik sekarang, aku tuh bingung gitu loh. Buat masa sepi mbak? Iya. Aduh, sekarang itu bisa jualan online, bikin produk dari olahan bahan lokal. Apa itu online? Aku lo nggak tahu. Aku itu ya mbak, punyanya itu ubi jalar itu lo di kebun halaman belakang rumah itu diapain? Biasanya cuma tak kukus aja gitu lo. Duh, parah, makanya melek mbak. Duh, terus itu ubinya tuh dibuat apa? Bikin produk yang kekinian seperti mie, brownie, sele, cookies, mau yang seger, es krim. Bener tak mbak, ubi jalar itu bisa diolah menjadi itu semua? Bener mbak, kalau yang brownies itu mbak bisa dari pasta atau ditepungkan dulu. Terus caranya gimana? Aku kan nggak tahu. Iya, tapi lebih jelasnya gini aja mbak, kita lihat learningkonsultan.com aja, di situ ada penjelasannya. Hai sobat tani, pengen tahu lebih lanjut? Tetap stay tune di learningkonsultan.com. COVID-19, peluang bisnis brownies ubi jalar rumahan sangat menjanjikan. Memanfaatkan bahan pangan lokal yang murah, kaya nutrisi, dan mudah didapatkan. Di samping itu, didukung penerapan teknologi tepat guna yang sederhana, memberikan jaminan terhadap kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produksi. Siapa yang tak kenal brownies? Jajanan sehat mengenyangkan, menjangkau konsumen di semua umur, semua lini, dan kalangan. Bagi bisnis rumahan dengan kapasitas produksi 32 pieces per hari, biaya produksi per pieces adalah sebesar Rp24.000. Kita bisa menjual dengan harga Rp42.000 per pieces, sehingga
Dalam sebulan, kita bisa mendapatkan omset sekitar 40 juta. Wah, ternyata bagus ya Mbak tayangannya, mudah dimengerti lagi. Iya dong. Nah itu Mbak, makanya dicoba. Dasar orang suka molot. Kerjain yuk Mbak. Syukurin, emang enak dicuekin. Tega kalian. Hah? Hai Sobat Tani, jangan lupa stay tune terus di e-learning Puslatan.